Pertama kali terima kasih pada Tuan Pengerusi Majlis Yang Mulia, pada Tuan Imam Khatib Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru dan yang berhormat pimpinan masyarakat, yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, muda dan mudi, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita puji Allah dan sama-sama temanyakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan limpah kurnia hidayah taufik al-inayah lagi as-sakinah, Allah Ta'ala masih lagi panjang umur sehat wal afiah lagi. Dan Allah pilih kita jadi seorang yang mukmin, seorang yang beriman kepadanya dan lagi muslim yang melakukan ketaatan. Kerana iman bukan semua yang lahir mari di dunia ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berlaku tu. Ada yang Allah Ta'ala lahir dan bangkit hidup di dunia ni jadi manusia, tetapi Allah tidak bagi iman. Kalau mengikut kaji ataupun statistik yang dia mau kaji, kata sekarang ni umat manusia yang berada di dunia, orang masih lagi hidup, so kira orang matilah, lebih kurang 5,000 juta. Lebih kurang lah, mungkin lebih pada tu lagi, 5,000 juta umat manusia. Adakah 5,000 juta tu semua beriman kepada Allah? Tidak. Ngikut hak statistik yang buat, lebih kurang kata kaji orang Islam, orang Islam muslim lah kita kata, lebih kurang dekat-dekat 2,000 juta, mentidakkan lebih sikit-sikit. Apa arti? Arti kata lebih lagi 3,000 juta tidak beriman, tidak muslim. Mana bila tidak beriman, tidak muslim, kalau mati dengan begitulah, kekal dalam neraka mengikut janji Allah lah. Allah janji kata kekal dalam neraka orang yang mati tak ada iman. Tiba-tiba Allah pilih kita lahir mari di dunia, Tuhan beri iman, beri free lah tu. Ayah-ayah, ibu-ibu, free. Di zaman hari itu, zaman Nabi SAW, mula-mula berkembangnya Islam, Nabi kita dakwah, ajak supaya bertauhid, ajak supaya beriman kepada Allah. Orang nak beriman kepada Nabi, kena tukar. Kena tukar dengan nyawa setengah, tukar dengan harta benda, kena tukar dengan baloh, dengan adik-beradik, anak-beranak. Putuh. Di mana kita dengar selalu sirah-sirah Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Semua-semua kita dengar pemuda, pemuda Mus'ab. Ya, waktu mana dia berada di Mekah, orang ni, Mus'ab pemuda ni, dia anak orang kaya, orang hartawan. Kalau kita panggil pak kita sekarang ni, anak orang haisu. Tu nak pergi nampak gambar-gambar mudah-mudah. Haisu, haisu. Bukan loso dah lah, haisu. Bila haisu ni makna apa? Ada duit lah. Tak song nak panggil kata haisu, dah tengok kata sika, akan lipat cepik. Oh, jadi tak masuk lah. Haisu ke apa tu? Kata kalau lisih buat kita tu kok, kita nak mutuh. Apa? Busung? Oh, bukan haisu dah tu. Mereka kata, haisu, haisu, mari haisu. Mana tu, tu, tu? Haiso gapo gitu, cak lima belah, cak biru sebelah lipat. Baju-baju cari, tuwe busuk banget. Okay, ni. Mana nak boleh panggil haiso padai dengan tuwe? Kayu raya. Paling-paling tak ada. Pakai kereta tak main lah, kereta harga juta. Main harga 14 juta, 15 juta. Porsche, jiho kereta. Sini ada orang pakai Porsche. 15 juta Porsche. Tangan dua tu. Tak usah kira orang baru. Kau baru kat dengan 30 juta. Baru masuk munasabah panggil Haisu. Mus'ab bin Umair, waktu mana dia Mekah ni,
dia pakai minyak bau. Kalau dia duduk sini ni, contoh kata dia duduk sini ni, Pak Amor duduk tak ke sini. Seminggu dia mau lalu ni, minggu lepas pada dia duduk-duduk, bau lagi. Makna apa? Minyak bau dia pakai bukan harga murah. Dah? Bukan harga murah. Harga mahal. Jenama lah kalau kita kira zaman kita ni, hak ada brand-brand. Kita lah ni habis-habis cakap ke, CK. Gapo CK? Calvin Klein. Jihau minyak bau. Kata tak? Habis cakap dah tu, pasal nengok dah kata tak? Macam tak? Zaman hari itu kita tak kerti nak sebut. Mana orang kaya raya, orang hartawan. Tiba-tiba oleh kerana nak bersama dengan Nabi, beriman dengan Nabi, rela tinggal habis segala kesenangan. Harta benda yang begitu banyak, belalah tak ada pun tak apa. Bawa kain selas punggung. Hijrah daripada Mekah pergi di Madinah. Sebut di dalam sirah Mus'ab tu, ibu dia tak beriman. Ibu kata, wahai anakku yang paling ku sayang, anak yang ku cinta, mu ingatlah ni ibumu ni. Kan, no mu pergi ikut Muhammad. Bolah ikut Muhammad. Muhammad tu seher tu. Tukar seher. Kacik bahawang pelawak. Eh, kita mari duduk dekat dengan sepadan malir ni. Jadi, duduk sini kena kacik Kelantan ke dok ni. Sarkat nak dengar Kelantan. Takut ke dia mau kata, ustaz, ambo tak behel lah. Lugah-lugah tani. Boleh dok kacik basa-basa Kelantan bagi duduk kau ni? Basa Kelantan dok. Dah duduk dekat dengan Tabah no, ni, Tabah Hilir, Tabah Hilir. Masya Allah, jauh kamu mari dok. Boleh buat berkenal dengan orang Tabah. Boleh buat berkenal siapa ambo dulu tak? Tak payah suruh mari ni. Cuma payah suruh sebut je lah. Oh, belana Tabah. Nak sebut je lah. Kau dah tu lah, tak payah suruh mari. Alah ni siapa dah. Alhamdulillah. Sekadar tak ada belana, tak siapa congok malam ni. Alhamdulillah. Jadi, sebut nak royak kata mahanya imin. Setengah-setengah sahabat hari tu, zaman Nabi hari tu, nak boleh imin tukar dengan putuh keluarga. Mus'ab saat ni putuh dengan ibu. Ibu kata, wahai Mus'ab, anakku paling ku sayang, mugi ikut Muhammad, aku nak bunuh diri. Tak saya makan, tak saya minum, nak jemur panah. Tengok muk. Mengkeliklah kepada agama asal, wahai anakku, sembah berhala, sembah tokoh, sembah dengan semua lah. Saya ikutlah, weh, Muhammad tu penama, tak tahulah. Klik kepada agama asal. Kalau tak klik juga, mak nak jemur panah. Mak tak saya makan, tak saya minum, apa mati, gini lah. Apa yang jawab Mus'ab? Mus'ab kata, wahai ibuku, wahai makku. Kalau kita sekarang dah ni, kau ngikut zaman budak-budak dah ni, jarang mak yang nak hajar, panggil mik. Jarang dah lah ni, zaman hari tu. Zaman hari tu, hajar panggil mik, mok. Dah gitu. Lah ni dah. Ma dah ni. Apa kau orang kata, apa kali dah pergi haji dia tu? Dah okey lagi, tak pergi haji lagi. Dah anak yang panggil mama, mama, mama. Boleh ke zaman hari tu, kalau anak-anak panggil mama, tak ada-ada dua kali pergi buat haji. Ada-ada. Mesti tak ke sekali haji, ada-ada. Nah, tapi lah ni mama, mama, mama. Mana itu mek mu? Kita tak ada mek, kita ada mama. Panggil mama aja bang. Tak salah, bukan nak royak salah. Nak royak bezo deh. Zaman kita budak-budak hari tu, anak-anak nak boleh panggil mama, nak panggil mami ni, boleh ke orang bersama kau gitu gini. Tapi zaman kita sekarang ni, banyak ke kita hajar anak kita panggil ibu eh. Mama, mami, gitu dah. Tak apalah, tak salah pun comel eh. Nabi kita panggil ibu dia ummi, ummi. Betul dah tu. Kita hajar anak kita panggil ummi. Nabi kita panggil ayah-ayah abi. Dah. Tu lah. Molek dah tu. Comel dah tu. Jadi katanya ibunya, wahai anakku, sekiranya kalulah kamu tak kelik kepada agama asal, aku nak mati. Asal makan, asal minum, nak bunuh diri, asal nak jemur panah. Katanya Mus'ab, wahai ibuku, wahai ummi dan mamaku, sekiranya kalulah Allah Ta'ala beri kepada ibu 100 nyawa. Nanti 100 nyawa. Makna mati hidup, mati hidup, mati hidup. Itu 100 nyawa. Untuk aku hari itu tinggalkan imej kepada agama asal, tak akan kutukar sama sekali. Allah. Itu nak royak orang zaman hari itu.
Nak boleh ke iman, nak boleh ke yakin dengan Allah, nak boleh tahankan iman ada dalam diri, kena menghadapi dengan perkara yang sangat-sangat susah. Kita lah ni celak belak mata, ayah kita mayat, mak kita puasa bulan Ramadan, tok kita kelubung, makna tutup aurat, tanda kata kita ni orang Islam. Kita orang beriman dengan Allah. Nah, aku kita tak ayah mengucap dah dua kalimah syahadah sebagaimana nak menjadikan kita seorang Muslim. Tak ayah. Kenapa? Kerana ibu bapa kita Islam dah. Ulama kata kita pun Islam juga. Taba'an li abawaihi. Islam kerana mengikut dua ibu bapa. Tak ayah mengucap dua kalimah syahadah. Ah, lain lelaki apa tu kata orang ni orang anak topek. Anak Cina. Anak orang kafir asli kita kata. Tiba-tiba dia duduk berkawal dengan kita bersaing. Rapat seru. Duduk gaul. Hingga siapa dia rasa Allah serunya berkawal dengan orang-orang Nayu. Orang-orang Islam. Boleh dah aku nak masuk Islam, nak masuk Nayu ratik. Haa, ni kena ngucap. Lepas tu ingat taruh esok-esok. Kalau ada kawal kita, saing hak bukan Islam. Bahasa putih panggil non-Muslim. Non-Muslim mana bukan Islam lah. Tu bahasa putih, bahasa Nayu, bahasa kita, bahasa agama panggil kapi-kapi. Contohlah kata dia nak kepada Islam. Berasa seru, berasa terpaut dan berasa suka cara hidup dengan cara hidup pesan Islam ni. Lalu tu dia nak. Bila dia nak, dia payah kita hajar dia. Dia kata, boleh tak aku nak jadi Islam tak? Boleh tak aku nak jadi Islam kata? Sedap yang nampak jadi orang Islam. Makan gitu gini, patah banyak. Maknanya kata nak makan ikut saya beringat lah, beringat. Nak makan kok saya tak suka dengan agama ku, makan belakang bawak, makan ular, makan pokok pun makan. Cuma tak makan pagar pokok duk hanggup tu je. Kalau boleh makan, nak makan pagar tu. Mananya. Dia rasa, oh cumanya pesan aku ni. Duk tengok pesan Islam ni cuma. Jadi nak makan satu-satu benda ni, mana benda-benda yang dia kena pilih-pilih. Rasa suka je cara Islam ni. Dia nak masuk Islam. Bila dia nampak kepada Islam, nak masuk Islam ni, itu orang panggil hidayah. Allah capak di dalam diri dia nampak baiknya Islam, molek Islam dan nak masuk Islam. Tiba-tiba dia mari periksa, mari nampak, nampakkan kita lah mana aku nak masuk atas Islam. Kita orang hak juru Islam dah ni, bila darah kita nak masuk Islam, orang agama asing nak masuk Islam, kita tak boleh royak dia kelik mikir dulu. Karena banyak orang kita, bila orang Syiah ataupun kafir nak masuk Islam, dia hamba suruh mikir dulu. Hukum dia haram. Hukum dia berdosa. Bahkan setengah kata jadi kafir. Kerana boleh jadi kafir. Kerana rida bil ma'siyah, ma'siyatun. Suka dengan perkara maksiat jadi maksiat. Suka dengan benda-benda kafir jadi kafir. Gitu. Bila orang nampak dah kata Islam ni cermin nak masuk pada Islam supaya kita ajar dia. Kita tak boleh kata mu klik mikir dulu. Klik sorak dulu. Klik periksa, klik tanya ayah ibu mu. Tak boleh, tak boleh. Wajib kena ajar dengan serta merta. Dengan segera. Tak boleh kita wayak atau mu klik mikir dulu, gamuk dulu. Sorak dulu, pecung sepa dulu. Tak ada pecung sepa dah. Nak selalu dah. Kena ajak dia pak duduk belaga lutut dengan dia, kita kata mengatalah gini, asyhadu alla ilaha illallah. Walaupun mula-mula dia kata tak molek lagi. Pelek lagi ya biasalah orang agama pesen bukan pesen kita ni ya pelek sikit. Dia kata asyhadu la ilaha illallah, tak apa. Tolong betul dia sikitlah. Asyhadu Allah. Ilaha ilaha illallah lalalalah. Tak apa. Sulu betul we molek we comel paling-paling comel. Su kata you nak kata tak boleh juga. Asyhadu you nak kata tak boleh asyhadu. Nabi apa ni ulama kata boleh kita hajar dia kata la ilaha illallah. Pasal you nak kata tak boleh asyhadu. Lidah dia sama kerah dengan apa nama
batu hodok jain perahu tu. Tepi tu. Sama kerah awak batu hodok jain perahu. Dia panggil apa? Hodok ikat tali perahu tu. Sama kerah kat lidah dia. Tak apa, tak apa. Hajar dulu kelimah. La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana ada sabit dalam satu hadis. Umirtu an uqatilan nasa jami'ah hatta yaqulu la ilaha illallah. Nah, ada pun hak diwayat hatta yashhadu, itu kena kata asyhadu. Tiba-tiba orang nak masuk Islam, mari nampak dah Tuhan buka dah dada dia, berasa nampak baik ke Islam, mari ajar supaya kita ajar, kita kena cukup segur. Oleh galik. Nah, itu nak uri nampak kata gambar kita bila lahir jadi anak orang beriman, lahir bakik di dunia jadi anak orang Islam. Alhamdulillah, nikmat sangat besar. Apa kata, apa kata? Kalau kita lahir mari di dunia beranak-beranak, tengok ayah kita tiap-tiap pagi tubik daripada rumah, waktu tubik wah lima tiga uti, waktu tubik air segelas hak cak merah. Tak dapat gapo tak tahu, waktu dia cucu si tu duk bunyi dapat rumah. Hayya. Hayya, duk bunyi gitu. Anak Cina lah kita ni, makna anak oyak gitu. Boleh Allah Ta'ala melahirkan kita jadi anak Cina, anak keling, anak Syekh. Boleh. Tetapi Allah pilih kita jadi anak orang Muslim, anak orang mukmin. Allahu Akbar. Ini maknanya nikmat yang sangat-sangat besar. Ini kena sebut semua. Kena sebut semua dan kena kenangkan semua. Karena kita bila tidak disebut, tidak dikenang, kita lalai. Ralik dan terlupa. Hanya bila galik terlupa halalai dan hanyut, kita tidak merasai nikmat dan kita tidak hargai nikmat yang tersebut. Rasa murah. Ha ni ya. Habis itulah di tempat teh kita tiap-tiap malam satu ada orang buat kuliah maghrib di masjid. Satu malam lagi, malam gapo tak ingat gak tu. Dua malam kalau orang sini tak ingat gak jangan kerainya. Nah. Kita ingat ada pasal tanya dah ni. Cuma satu malam. Sebenarnya ada dua malam dah sini. Ada orang malam. Orang ngajar lepas ngari. Ha, kena gila, kena gila. Ada dah tu. Tu tempat suluh kita. Dunia kulluha zulmah. Dunia ni pada umumnya gelap. Gelap. Walaupun kita boh pelita. Ada pelita giyah. Ada pelita tepi batas. Ada pelita LED lah ni. Ada pelita solar cell. Tak kena pakai api. Kita nampak cerah menerang. Tetapi pada umumnya ulama' kata zulmah. Gelap-gelemak. Tempat yang cerah menerang. Tempat boleh suluh jalan-jalan kita dari dunia. Hingga siapa selamat kita sampai ke akhirat. Di mana? Ulama' kata illa fi majalisil ilmi. Majalisil zikri. Alaki orang yang berada pada majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis zikir. Majlis ni lah yang boleh nyuluh. Jalan ni hidup kita dari dunia. Sapa ke dalam kubur. Bangkit di padang mahsyar. Di atas nimbel. Dan di atas titik sirat. Hingga sapa terus menerus. Selamat kita sapa ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah. Hadirin dan hadirat. Kita ni. Syurga itu adalah saka tuk kita. Syurga tu saka tu. Saka siapa dia? Tuk kita. Siapa dia tok kita, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam dengan Siti Hawa. Nama macam me Siti Hawa. Boleh kau orang Nayu kita ya, bunuh rakan habis kalau boleh dia. Nama molek-molek ya panggil tak molek. Dah menotok nama gapo cucu mu kata boleh Tino ke? Ha, Tino ah. Tok nama gapo tahu mak ya duk kata nak tok nama Siti Hawa tu. Boleh kau orang Nayu kita Hawa ya panggil. Siti Hawa, Hawa. Bunyi tu, Hawa. No. Itu. Nama comel-comel. Ya, dia tak comel. Dah nama gapo anak muha sore lagi tu. Hawa dok tak nama Muhammad. Tak nama Nabi. Comel sangat. Nama Nabi kasih saya kepada Nabi. Boleh Muhammad. Apa periyem. Dia tak panggil Muhammad. Dia panggil Mak. Dah Mak saja boleh tebal pun. Boleh tebal lagi. Dia tambah gelar pula dah. Mak main you. Ya gelar lek laki. Dah. Gelar pula dah gelar tengok tak urut kali. Ya tak kalau Liverpool boleh duduk kat dah. Ha, mak mana? Mak Liverpool. Ha, kemah ki. Ni mak menyu, hok ya tu rak dah berat nan ni. Hok tu nama comel, nama gapo? Ibrahim. Boleh nama Nabi.
Ibrahim, Ibrahim. Boleh dia berahim. Mugi ke mana? Itu, lagi mau berahim. Ha, dia panggil mudah-mudah gitu. Honung nama ke apa? Tak nama Allah. Abdul Rahim. Hamba yang kasih saya. Baik tak? Ha, Abdul Rahim. Boleh dia? Rahim. Honoh abillah. Itulah. Orang yang uduh. Orang Arab kan. Pergi di Mekah. Pergi di mana. Dia tak panggil nama rekah-rekah gitu. Dia panggil penuh. Nama gapo yang panggil molek-molek lah kau. Penuh-penuh mula. Abdul Qadir. Abdul Rashid. Abdul Razak. Molek. Boleh kau ada nanya kita. Rasai. Raja. Adalah. Honoh abillah. Yang ada bunyi, bunyi lekeh tau. Bunyi murah. Ha tu. Mana tok kita tu? Siapa dia Nabi Adam alaihi salam dengan Siti Hawa? Duk dalam syurga dah. Syurga itu adalah pusaka tok kita. Kita akan klik kembali ke pak asal kita. Ni ya. Maka kita nak klik kembali tempat asal ni, ada jalan ni klik. Jauh jalan ni, jalan jauh ibu-ibu, jalan ni sangat jauh. Di dunia ni kalau orang umur 40 tahun dah dia jalan. Orang umur 60 tahun dah dia jalan di dunia ni. Terbelum lagi mati. Kalau mati duk transit apa panggil? Dalam alai kubur, transit, transit. Biasa bunyi dak transit? Oh bunyinya. Bunyi ke mana? Kau pergi umrah aku ni. Kita pergi umrah satu, nama kata masuk transit di Dubai sehari semalam. Gapo transit? Cinggah setar, tambah menyuk. Nah. Transih gapo? Kita baru ni tak ada transih di Dubai, transih di Bangladesh. Tambah menyok. Eh, okey. Tok glempar bergaduh isak kok daun. Transih gapo? Mana bergaduh cingah sultan. Atu tadi nak pergi Mekah pula. Kita dah tahu. Ah gitulah kita akan transih di alam kubur laku. Walaupun kita mati atas rupa betul ke mana, kita akan sekejap masuk di alam barzakh. Sekejap duduk situ. Tak kira mati lemah air, mati cok di api. Mati ni tepuh di mutu, tepuh kereta. Panuh di litar. Lekat sudu. Mati juga. Ha, dah lekat sudu apa? Duduk royak dah. Wemung jangan makan itu derah-derah sangat lah cendol tu. Ya pun sudu halus tu je tak royak. Ha, ni kelik mari letih tengah-tengah hari ni. Kelik pada menambah mutu ya, di. Tak ada nak kira dah. Nampak cendol. Sudu halusnya selai dah cendol. Ya teh gitu. Masuk sudu teh dah tekok. Bunyi dua kali. Pak. Mata kan mengatakan mati ke apa? Tahu. Sapa aja. Pasal nak royak tau gamuk atik. Lekat sudu yang dibunuh rekan. Orang lain mati puah-puah hati lah kau. Padahal yang mati kan no. Dahlah dua tahun. Nah. Jadi puah hati nak boleh kemati. Dia tu apa tu? Nyakit awak amapak, amapak. Lama anu? Oh, dekat dengan tiga tahun amapak. Eh? Ha. Anu darah tinggi. Dekat dengan setahun darah tinggi. Rebuh lah jambek. Puah hati mati. Anu? Oh, tu kecil mani. Kerat kaki lah kau dah dua belah. Oh, padahlah. Oh, ni dekat sudu. Jadi, kau pakai royak sapa aja lah. Mana walaupun kita mati, mana pun kita akan masuk di alai kubur. Sekejap di situ. Sekejap ni ikut masa. Sama taruh nak tunggu kiamat. Eh? Di situlah cerita awal-awal kita nak jalan lagi negeri akhirat. Ayah-ayah dan ibu-ibu. Nabi kata kiamat dah. Al-mautu kiamat. Mati itu kiamat. Faman mata faqad qamat kiamatu. Barang siapa mati, kiamat dah bagi dia. Gitu. Ini nak ibahai kata jalani hidup kita. Jadi munasabah lah. Setiap-tiap tahun kita ada majlis ma'al hijrah. Seperti mana yang kita buat setiap-tiap tahun. Payah gapo? Kita mengenangkan sejarah jasa-jasa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Matidak kita tak kenal Nabi kita. Mujo ada ulama-ulama zaman hari itu, dia fikir. Dia fikir dan dia suluh. Sekiranya kalau kita tak buat majlis sebegini, sikit lagi anak cucu kita orang keturunan lepas pada kita belakang akan sesat sejarah. Tak kenal Nabi.
tak tahu Islam dari mana-mana. Oh, bijak orang tua-tua dulu fikir. Orang tua dulu kita nak buat satu hati kita supaya kita bakak tubik ramai-ramai. Hayo kita bakak suar muka. Bakak tubik, bakak sokong menyokong. Dengar awak bubur surau ya. Walha bukan lapar kita nak akan bubur surau tu. Lapar tak kita nak akan bubur surau. Belai beli diri boleh tak? Tak ada lapar kita, tapi atas apa? Atas kita nak titik bersama nak satu hati, satu jiwa. Nak capur tangis supaya mu sikit, aku sikit. Tubik bersama. Hak ni wak tubik kawah, hak tua tubik berah, hak tua tubik kacen, wak tubik pisau putih. Hak ni wak tubik nyoh, hak ni pergi cari kayu api, hak ni wak tubik ran. Atas keadaan masing-masing, kemampuan masing-masing. Demi untuk kita nak satukan hati. Nak mengeratkan ukhuwah. Nak mengkasih saya mesra di dalam satu tempat kita. Itu orang tua kita buat dulu. Bukan nak akan sangat ubah-ubah surah itu. Cuma ada tujuan sebaliknya. Nah, kalau kita sekarang learning, kita buat bentuk kita gini. Kita buat haflah weh, haflah. Buat main inilah, budak-budak tadika. Buat main sukan. Sehari kita ada bahagia pada. Hak tu main sepak, hak ni main bola ni, main cita wah legundi tu, lari nampak. Tawah tarik tali. Tawah main bola orang-orang tua kasubuk. Nah, tak boleh pakai luar botis, tak boleh pakai luar, kena pakai kain kasubuk. Kena pakai cuk baju matang. Supaya bila bang busuk, selak di padah lalu. Cuma jangan selik pisang matang ya waktu mana main. Takut duka, takut darah. Gitu ya lah tak? Tujuannya kita nak wih hati kita dalam kampung ni pakat tubik. Matidakkan kita Allah pakat masing-masing hidup. Lebih-lebih lagi kita orang hidup kedai. Ada beza dengan orang hidup kampung. Kampung lah ni pun supon dengan kedai dah. Kita hidup kampung ambo lah. Ambo besar kampung. Ambo ni asal di kampung Nak Kudung. Dah ke mana boleh panggil Nak Kudung ustaz? Ya panjang lah ceritanya. Ya cerita asalnya orang panggil Nak Kore Kudung. Asal cerita tu. Nak boleh nama kampung Nak Kore Kudung. Dah mana boleh panggil Nak Kore Kudung? Ya ada paham Kore. Lepas tu kena patah di litai di Kudung sikit. Nak pergi buat situ. Situ ya orang tua dulu. Nak tak nama kampung. Bila panjang doa Nak Kanoe tu. Nak pergi Nak Kore Kudung. Jadi panjang. Potong-potong. Nak Kudung. Habis dia mau buat teka kampung kita. Dia mau kata nak gapo pandok. Dia mau buat teka. Kita nengung duk cari nak gapo pandok. Nak gapo pandok. Mau kata Nak Kudung. Kena kampung kita dah. Dia mau buat teka. Ambil asas itu. Kawasan Botong, Lagu Bakung. Tapi Botong ni banyak tempat. Banyak kampung kat Botong ni. Kawasan tu lah. Duk lenong cik taning lah orang taning. Itu asal. Padai besar tu bagai baru yo geduk lebih kurang dalam 10 tahun 11 tahun 15 tahun lebih kurang lah geduk di sana. Gi ngajar situ dok, gi buka kedai. Buka kedai mak cik weh, kita gi buka kedai. Buka kedai jual apa? Jual buah kayu. Jual telefon, telefon. Nah, nama kedai Mai Telecom. Tak ada dah lah ni kedai tulis suruh. Mai Telecom nama kedai. Amo-amo dah. Jual terasa online, beki gitu gini. Takde Allah. Nak boleh jadi penceramah lah. Ya semoga puan nama ni. Takde tu hai belakang. Kita yakin dah. Okay? Hukum iman yang ke-6. Qadha dan qadar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takde Allah. Orang duk ngajar dalam kawasan pada besar kita. Duk beki jauh kita lah. Orang duk ngajar. Tiba-tiba ada orang duk ngajar ni. Ya takde satu tempat lagi. Kerana orang jemput banyak. Situ pengajar sini, pengajar 2, 3, 4 tempat. Dia tak ada tangi. Dia kata banyak malah tak ada weh. Gigati dia sedang. Boleh tak gigati? Kata, gati ke apa? Ajar ke apa? Ajar kita lipang boleh. ajar pecah skru boleh. Pecah skru, pecah online boleh. Boleh nak ajar tu. Nak ajar nama? Dah lah. Dia kata ajar lah. Kitak-kitak gitu gini. No. Kita. Dah lah. Mungkin buka kedai tu. Lama juga tinggal pengajian, tinggal tengok kita, tak ada baca, tak ada cara langsung. Ilmu ni, kita tinggal ya sehari, ya tinggal kita 3 hari, makcik weh. Supalah, Quran-Quran pun. Quran, kalau kita tak baca ya sehari, ya tak layak dah kita 3 hari. Tu nak royak ilmu. Imam Syafi'i kata, ilmu itu liar seperti mana benatai liar.
Benatan liar nak boleh tu payah dah. Nak jaga payah lagi. Nah. Apa pelanduk ni? Kalau kura tak payah mana. Mudah ya kita igat orang tangan. Boleh pelanduk-pelanduk. Kita duduk dalam bandar ni payah mana. Nak boleh. Kena orang duduk dalam hutan. Pelanduk ni kena teher ciding. Nak orang boleh. Kena berdeh. Mana? Baru boleh kerana benatan liar. Main orang igat apa kucing kita tak boleh. Kucing lagi orang liar payah kita nak igat. Gitulah nak ipahai kata ilmu. Aku ambo lupa banyak lupa dah lah. Muka duk mengaji pondok lebih kurang 10 tahun. Duk baca jugalah masa duk mengaji tu. Baca sikit kok kapur-kapur sikit-sikit gitu lah. Gi siapa dak nun kata baca kan? Baca ke. Eh tak leh minta maaf cari orang raya. Kita terlupa habis dah. Ah kalau nak ngajar pula sekeru pula panah boleh lah. Nak ngajar cara-cara maja cara potok ingat dah lupa habis dah. Tiba-tiba ni lah, orang okay, bila ya nak situ. Payuh kok orang okay, biasa ya nak ni. Ya nak situ duduk mari ngai-ngai. Ah, tak boleh terbang juga kita ni pun. Berkata, mana mari duduk minta acak sangat. Ya, tu. Minta maaf lah, kita pun lupa lah korang. Baik, ha, sikit-sikit. Nak juga. Lah-lah kali kita punya ada. Gak mesyuarat, tanya pendapat teh. Paling-paling kurang kita tanya orang okay, dekat kita. Tanya mak dara, tanya pak dara. Mak dara, pak dara tak nampak mula. Ah, mau nak ngajar apa dia? Ni potong terik. Mung kalau tak leh sama dengan ustaz tu adalah yang sebut nama ustaz tu ke? Okay? Sah anda. Duk dia. Main pula panah pula keru tulah. Sah rum ngajar ke? Okay? Kalau tak leh sama nama tu, kita pun hak hala pala sikit jadi kelam. Tak pernah lawe mana dia mau kata gitu. Duk, mana tak lawe lah. Ambo mau ngajar tak ana. Lah kali mari duk minta berkali-kali. Eh, kata tak leh beradu juga. Memang nak juga ni. Lah kali kita ada mesyuarat dengan babo rumah dah. Ambo ni anak tok guru. Ha itulah berkat tok guru babo kamu ni anak tok guru. Babo saya ni terkenal dengan orang panggil babo lah Bukit Harimau Jemu. Nah, di sebelah sebayo tu terkenal lah. Dah. Ha telefon tanya babo tak ditanya orang lain. Tanya orang lain ni tanya mak dara lepas tu lah. Dan mak tak napa. Tanya babo sendiri. Abo kata dan meminta nak mengaji nak kita tu bukan demo tu hadah buka hati tu. Allah dah tu buka hati nak dengar nak mengaji di kita tu. Baca eh sekadar mana kita boleh. Orang kalau lebih pada kita ya mari dengar sekali ya. Pas dah tak lagi dah. Kalau orang mana kurang pada kita ya tak geti pada kita ya akan dengar kita semua. Bacalah. Walaupun perkara hak kita sebut biasa saja. Gendah saja sebutlah. Ah baca kok kita boleh baca. Di situ mula titik pertama nak boleh sampai ceramah kata-kata. Mula ngajar orang Tino ya cik. Ana orang Tino itu. Jadi orang Tino kena duduk sebelah tabir. Kena tak tabir kita tak sedang tengok orang Tino. Duduk tabir kita duduk lain nyangkai orang belah kaca kita. Orang Tino tak nampak kita nak nyangkai ke mana mana sarah gi. Ndak. Atung mula-mula. Lepas pada tu jadi kembel orang nak suruh baca sijil, baca balasah. Lah kali di padang besar tak ada duit walaupun satu malam kena baca nak walik. Di masjid balasah umur orang. Masjid balasah umur orang. Hatu boleh hadir dia maunya buat laisuk di mana tak tahu. Masuk dalam laisuk. Bila masuk dalam laisuknya minta lah weh dia mau suruh pergi situ sini. Lebih kurang. Semenjak daripada hari itu sampai sekarang lah ni. 4 tahun, 5 tahun. Ni tahun apa? Siapa boleh mari tabah malam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah. Ya Allah Ta'ala jepuk. Dan ni kedai di mana? Pailau. Kedai katuk terus. Pasal lagu mana tengah-tengah duk baca kitab nak pergi ngajar asyok. Bang, sedri yang iPhone mau mana? Ah, sudahlah. Tak rasa tak ada nak beki. Pak Limon ni utih tak ada nak beki. Tak rasa ni mari tukar naco, ni mari tukar bateri, ni mari tukar apa ni tempat cabek tukar lampu tak bunyi. Ah, sudahlah. Tak rosak lagi, nak ngajar lagi banyak kagak berdoa. Ha, di Pak Abok S panjang, Abok S panjang kata, tak rosak tu sambil leh, yo, hak kerja kuta, hak sungguh, hak ni. Bergaduh lah. Jadi kena bergaduh. Katuk tu, kesah tu. Kedah tak rosak. Itulah cerita nak royak, nak boleh sampai hari ni. Alhamdulillah, itu semua takdir. Itu semua urusan kerja tu hebat. Kau ambil pun tak kerti juga. Tak seka-seka pun dan tidak ada pun hati kita gambar kata sikit lagi. Kita akan duduk di atas pantah.
duduk di atas sijil untuk beri maklumat agama pada orang. Tak ada, tak ada buat tu. Nah, walaupun kita tahu, oh, ustaz, ayah main tak apalah, anak tok guru, eh? Anak tok guru pun ilmu bukan pesen terima saka. Ilmu bukan pesen terima saka dak, bukan tahu oh, bila anak tok guru, tok guru ah. Dak eh. Anak tok guru belana jadi tok garu. Duk garu. Lagu anak kita tak anak aku. Garu-garu. Ada juga. Apa pun masa duk pondok hari tu lalah bersungguh gua jugalah. Cara-cara. Okey mana ngaji lebih-lebih kurang negak dak mengapa jugalah. Kena biarlah juganya nak boleh sepatah dua tu. Apa yang kita nak ambil pengajaran? Yakni setiap-tiap benda kita nak boleh tak dapat tidak lalu susah payah ibu-ibu ayah-ayah. Lalu kau susah payah, tak kira. Dari segi akhirat dunia pun lalu susah payah. Nun kita tengok orang pergi buat kebun. Kok sebelah hulu. Hilir ke hulu bagi? Hilir. Kok sebelah daratlah kita pergi kok nesta, naik kok betong. Gitu. Naik kok nu kok tantu kok panu. Ada setengah orang, bukan setengah banyak ke orang di sana ni orang muhajirin. Bukan anak tepat. Muhajirin. Anu dia jang tinggal kampung halaman, jang tinggal tempat dia melahir, tempat tumpah darah. Gi duduk di bukit tu. Jauh sangat berat daripada kampung. Beratus kilo bahkan setengah-setengah. Gi sampai di betung. Jang tinggal kampung halaman, jang tinggal adik-beradik waris-waris. Gi duduk kok darat-darat. Duduk dah dah bukan tempat seni. Dalam hotel ho ho. Bukan hotel tamada, hotel ho. Gamara ho. Mana hotel sungguh hok ni? Hotel hok. Dah ke mana hotel hok? Api pun tak ada. Duk malam-malam atas basah, atas danga, duk dengan perita tu. Pita gah. Menyok gah. Lek. Malam-malam duk dalam danga basah. Malam-malam bunyi suara gajah. Oh. Gajah duk gedok teh. Ada kata bunyi suara rimah. Oh. Bunyi suara rimah. Nak boleh bunyi suara hatu pari tengah-tengah duk cari ubi. Hatu pari lah. Hatu pari. Teramak ada orang apa? Cari ubi. Adakah dengan sebab bunyi suara rimah, suara gajah, suara hatu ngosek gitu gini? Oh, tak sedok dah aku, tak sedok dah aku. Kelik duk kapung. Adakah dengan sebab dengan suara gitu yang perik jambu yang tinggal basah dia? Tinggal rumah, tinggal tanah, kebun kita. Dah. Hatu-hatu lah. Rimah-rimah lah. Gajah-gajah lah. Aku nak duduk juga. Esok tebal pula. Esok hutan. Tebal pula dalam kawasan tanah. Dia ambil semua cok dua tu. Merung. Orang panggil merung. Tebal. Bila nampak suci mulai tu yang nampak suci licik tu. Buah anak ketah. Sih. Buah anak ketah. Tanah ketah. Lama mana tanah ketah? 8 tahun. Duk tunggu situ. Apa pula dua putung. Dua orang apa kata tu. Orang dia nak. Dia beli hari nak dua lidi. Kena sulat. Dia panggil sulat. Hak nebah-nebah lagi nak boleh kebesar ke getah. Akan masa 7 tahun, 8 tahun. Hak ni hak di dunia yang sama tara kita kena hadapi dengan susah payah dah. Untuk nak boleh buka getah. Untuk nak boleh makan deria. Ni kita nak pergi di syurga, ibu-ibu, ayah-ayah nak klik kepada kampung asal tok nenek kita. Dah tegak kita tak sel lalu susah payah. Nak duduk dengan nerak gitu ialah bangun pagi, beh-beh kurang, amal pun. Tak ada lah mana ngaji belajar pun. Gi, tapi nero lah. Ya pergi pilih tempat tia-tia, gitu, di dinding. Tu. Ada orang. Pandang. Ya pergi mik pak tia. Tepat tu guru tak nampak supaya bila dia nyera, orang pehe kata dia khosyuk. Aku tak nampak pasal dia nunduk, dia buat hanggu gitu. Tok guru ya tu dan kemudian daripada itu ya hanggu apa ya nyera dah. Mara esok ke yang mari orang lain duk tia dia. Oh dia jeling kat kanak tubik anak mata. Ha. Rana mu tak cepat ni. Tepat aku duk nyera semua situ-situ. Gitu ke anak kita nak klik kepada kampung asal kita. Nak klik kepada syurga yang diwaris. Yang jadi saka bagi kita. Kita nak klik tempat yang paling hebat di syurga ni.
Dah tengok amalan kita ngok-ngek gitu kan? Bukan dia. Kita nak boleh buka kebun getah tadi pun. Menghadapi dengan rimau. Hadapi dengan gajah. Susah payah. Tinggal kapung, tinggal halaman. Giduk jauh pada orang. Okay. Bawa anak pergi sekali malam tu. Anak kata, tak ada. Weh, duduk sini. Kelik eh, rumah. Osir. Asal gelak pun gelak. Pelita pun tak ada. Malam-malam tak boleh main geng. Anak-anak kelik tak senduk. Kita hak nyakeng dah. Kita hak suluh jauh. Nampak kata bila getah ni boleh buka. Getah ni boleh makan. Sikit lagi boleh buat umur. Boleh beli kereta. Mutu filando pun boleh beli. Oh, ni duk naik mutu yang mahabir tu lah. Duk naik Honda Dream Asiroy tu. Tak boleh pergi. Start 5-6 kali baru nak hidup. Eh. Dia nampak gambar yang suluh dah bila getah boleh buka. Gitulah kita. Kita mari duduk di dunia yang sama taruh walaupun orang kita maya, kita jaga amal. Kita patah lagi, hak tak boleh. Jangan buat. Itu je lah. Dan Allah Ta'ala perintah atas kita bagi hak padah dengaran ibu-ibu. Padah dengaran kita. Tuhan tak suruh kata pihak subuh, naik maya subuh atas pahunya laku. Boleh buat tak kerja laku tu? Tak buat cerak lah. Tak usah naik pahunya. Wah, moh pun atas rumah pun. Payah dah nak akik kain selimut. Baik tak? Tuhan suruh bangun maya dua rakaat ya subuh. Zuhur, pak ya. Asar, pak. Ngorek, tiga. Kanu sibuk biar tu sepuk sangat. Esok, pak. Asar, asar 50. Tak ingat kita dengar cerita Isra' Mi'raj Nabi kita naik lepas pada langit yang ketujuh. Terima ibadat semaya mula-mula Allah perintah kena maya 50 kali sehari semalam. Sekali-sekali tak tahu apa kaat. Cuma kita tahu kata 50 kali. 50 kali kena semaya. Tak tahu apa sekali tu apa rakaat pun tak tahu. Nabi kita turun. Mari sapas kerak jalan. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa duduk di langit yang kening. Kenapa? Awak siapa tak silap langit kening Nabi Musa duduk. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nabi Musa tu ya pasti orang cemuru gitu. Cemuru bukan deki. Bukan deki ya cemuru, cemuru. Nampak dia nak lebih, nak tek. Supaya dengan agak ada agak dalam kampung kita pasal itu. Tapi orang Melayu kita bila bak gitu, kita kata deki dah. Contoh gini lah, kita... Umoh ni lah. Umoh ni jadi... Pia ujian turun jadi piyah sikit. Piyah jadi masuk air ke tahun mozek. Jadi licin anak-anak. Lalu tu diroyak kepada Necha, suruh tambah serambi sikit, tambah kansar. Supaya bila hujan turun tak ada piyah sangat, masuk dia dalam rumah ni, tak licin sangat. Kita buat kansar. Tiba-tiba orang tepi rumah, buat apa nak kita kata? Haa, ada orang macam tu, ada kadang-kadang. Kita buat dua minggu, tiba-tiba tengok minggu ni, dah buat sebenar kita kata. Basuh semua, dekir tu, dekir tu. Kita kata dekir lah tau. Kita ada kata dekir. Duk dua hari pula, bukan sah dah, air tak masuk dah, trik ni kita boleh dah lah, apa hamba-hamba datang mozak tu, jadi comel sikit. Dia pun, apa hamba duka. Abang ya kita tengok, bu hamba ratik, sepanah kita. Hak dapur kata, yang tekir tu, baik tu, yang tekir tu. Hak dapur kata homo. Hak dapur yang kata homo, yang tekir tu, tekir tu. Duk dua minggu, kita beli mutu baru, pasal tadi, Asiroy. Start dua kali tu baik nak tikus tiga ekor leju. Baik. Beralih dah orang ni main guano mutu asi tu. Tikus masuk dah tu. Beli mutu barulah. Gapo nama? Sekepi ai. Pelik ke mana ndak? Sekepi ai. Duk lima hari ya beli pula sekepi ai. Kita kata, deki. Manci tiru lako deki tu deki. Kedeki, orang panggil gila rabi. Nama main citiru lakuk gitu. Dalam hukum tak bila kata deki lagu tu, orang panggil tiru, tiru. Cemburu, cemburu. Nampak dia mau nak lebih, kita nak ratik. Ti Nabi kata, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh deki oleh kedua ni, makna kita nak ratik supaya dapat kebaikan. Iaitu orang yang diberi rezeki kepada dia, kerana dia, dia guna harta kepada jalan Allah. Kita boleh cemburu makna bukan nak hilang nikmat makna Allah kalau aku boleh rata aku nak buat juga hang gitu. Gitu tak? Dia panggil iri hati ataupun rasa nak rata.
Selagi Nabi kata Allah Ta'ala bagi kepada dia, boleh baca Quran. Boleh baca Quran. Gitulah juga Nabi Musa AS. Bila lah hak amal ibadat, dia tanya umur Nabi kita. Satu ketika, ibu-ibu ayah-ayah, Nabi Musa dapat satu berita, kata ada satu amalai-amalai hebat. Amalai gabut, amalai niat kosak nak buat baik, boleh dah satu pahlaw. Nabi Musa dapat berita tu. Maka Nabi Musa tanya, amalai ni boleh dah? Wahai Jibril, menggoyak kepada Allah, supaya Allah Ta'ala bagi kepada kami dan umat-umat kami boleh beramal dengan amalan ni. Mana niat nak buat baik, boleh dah satu hal. Seperti mana ni? Kita duduk dalam majlis ceramah. Ini majlis kebaikan dah. Kita boleh dengar tazkirah supaya kita menyedarkan diri kita. Dapat pahala. Ada sepatah dua amalan-amalan yang diberikan oleh penceramah. Supaya kita baca, supaya kita berzikir amal. Boleh pula pahala. Dalam hal kita duduk dalam majlis-majlis begini, kita ada kosak. Kelik tagi sama tarah nak tidur. Boleh dua minit, tiga minit nak baca Quran. Boleh muka dua. Baca lagi? Tak lagi. Hati kita ada azam. Ada niat nak baca. Boleh dah satu pahala. Niat gitu? Oh, kalau niat kena baca. Ha, tak sini niat. La ilaha illallah. Itulah kalau baca Quran kena ambil dengan air semaya. Dahlah, tak nak ambil air semaya tak apa. Mesti kena ada air semaya kerana kita nak baca Quran. Tidak mesti. Kalau tak bolehnya kena ada air semaya, kita nak pergi mushaf. Kena ada air semaya. Ada pun nak baca, tak payah. Tak payah ada air semaya. Eh? Oh, itulah apa tak ingat Quran. La ilaha illallah. Tak ingat agak kulhuallah. Tak ingat juga Fatihah. Tak ingat juga kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Oh, tu ingat atulah Quran. Baca ah. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad. Quran dah tu. Ah, klik lagi baca dah. Ah, niat dah ni, ya Allah, tadi aku nak klik, aku nak baca Quran. Aci boleh, ambil amaya baca Quran hafsan tu, kau banyak lagi pahala. Gitu dah. Anunya paling tak ada paling kurang kita baca 3 kul belum pada nak tidur pahala dah. 3 kali kul huwallah. Pak Nabi kata seperti khatam Quran sebuah. Ah, kalau gitu aku tak sempat baca dah Quran. Kenapa? Oh, 3 kali kul huwallah serupa dengan khatam Quran sebuah dah. Lah, ya liah sokmo ni. Jangan liah. Seperti berharap seperti sabi ustaz ulai 2 kali ni seperti dengan hak tak serupa. Duit syiah 100 ke duit dolar $100 sama dak harga lain, sama-sama 100 tapi harga lain. Gitulah. 3 kali kul huwallah khatam Quran sungguh sebuah lain. Gitu dak? Ha, itulah maknanya kata kita ada kosak nak buat baik, ada dah satu pahala. Amal dia Nabi Musa kata, ya Allah, boleh dak aku nak amal landing supaya aku dan umat aku boleh. Malaikat Jibril kata, tak boleh, minta maaf, minta maaf. Amalan ni hanya sahaja untuk Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman dan umat-umat dia. Kita berasa nasib baik tak jadi umat Nabi Muhammad? Tak berapa mana, nampak. Kan sumpah ya, kan tak apalah umat Nabi Muhammad, tak apa umat Nabi Yaakob pun boleh. Kan gitu. Ah, kena berasa mujur ibu-ibu, ayah-ayah. Allah, Masya Allah, nasib baiklah aku jadi umat Nabi yang hebat. Umat Nabi yang paling hebat kali Nabi Muhammad. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dialah penghulu Nabi, penghulu Rasul. Dialah orang yang mula-mula kali bakit di padang mahsyar. Nabi kita orang belah kubur mula-mula di padang mahsyar. Nabi kita mula-mula. Dan di tangan Nabi kita ada anak kunci syurga. Umat Nabi kita boleh duduk sah tamu. Semua umat-umat manusia yang boleh masuk syurga 120 sah. 120 sah boleh masuk syurga. Satu sah kita tahu apa-apa jumlah lah satu sah. Dalam 120 sah, 80 sah umat Nabi kita. Dan yang lebih lagi umat Nabi lain-lain capu-capu-capu. Mana apa? Hebat lah. Hebat kita jadi umat Nabi. Waktu mana umat Nabi bangkit di akhirat di padang mahsyar,
Bila berjalan, umat-umat Nabi lain sepok, 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 sepok. Kena hak ni dulu pergi pertama. Umat Nabi dulu. Oh, itulah. Hak ni kita kena berasa muju ni. Hak ni kita kena berasa nasib baik. Kata Allah, beruntunglah aku nasib baiknya. Aku jadi umat Nabi paling hebat. Umat Nabi paling kedepan lah. Kita panggil kedepan. Hebat lah. Dan Nabi sebut kaitan dengan kita. Walaupun kita tak pernah tengok Nabi kita. Tak biasa jumpa. Hidup bukan sezamin. Nabi pernah tebuk satu ketika. Nabi kata, aku ingat kepada sedaraku. Aku ingat kepada sedaraku. Sahabat-sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kami ni bukan sedara kamu ke ya Rasulullah? Nabi kata, antum ashabi, kamu ni sahabat aku. Sedara aku ialah orang yang bukan hidup zaman aku. Orang hidup belakang pada aku. Jarak jauh dengan aku. Tapi dia yakin dengan aku. Dia percaya perkara yang aku sebut. Dia beriman dengan aku. Itulah saudara-saudara aku. Kama dia Nabi kata, tuba liman yarani wa aman Nabi. Beruntung orang hidup zaman aku boleh jumpa dengan aku, beriman dengan aku. Orang ni beruntung. Nabi ulil lepas pada tu tiga kali, tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa aman Nabi. Nabi kata, untungnya, beruntungnya, bertuahnya. Orang yang hidup dia bukan semasa aku, bukan sezamir dengan aku, jauh-jauh dengan aku. Tetapi walaupun jauh sangat jauh, dia percaya dengan aku. Dia yakin dengan apa yang aku sebut. Siapa dia? Kita semua pada ni. Kita semua pada ni yakin apa yang Nabi kita sebut. Enak? Itu. Ini maknanya. Nabi Musa tegur, wahai Muhammad, apa yang Allah perintah kepada kamu? Kan aku ni cemburu lah wasa. Oh, wasa tak buat hati lah. Nak tahu juga. Nabi kata, wahai Musa, Allah Ta'ala perintah kepada aku dan umat-umat aku kena semaya 50 kali sehari semalam. Oh tu. 50 kali sehari semalam kena semaya. Daripada pagi subuh siapa kena tidur malam tu. Kena 50 kali sehari kena semaya. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalulah Nabi kita tak dapat tegur daripada Nabi Musa, turun dengan hal begitu. Tak kena kerja buat apa kita. Dah 50 kali sehari ni, jatuh dalam 20 minit satu waktu. 28 minit satu waktu, dekat dengan setengah je. Tok Imeh tak boleh bakar seorang dalam kapur. Kena bakar 2, 3, 4 belah orang. Tok Imeh kata, lengah, 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 lengah. Kokeh-kokeh baik, kokeh-kokeh komat, kokeh-kokeh maye. Dah 50 kali. Tok Bilal kata, kering tekak, kering tekak. 50 kali sehari baik, kering tekak. Hak 5 kali tu pun, baik dia tak ada dah. Ni 50 kali. Kering tekak, balik balik atas, kering tekak. Barok ni saya mandu. Kena bakar Tok Bilal 2, 3, 4 belah orang juga. Asal baik kerek, baik acat. Mujur Nabi Musa nya teguh. Nabi Musa kata, Muhammad, berapa mu koyak sat ni? 50 kali sehari semalam. Nabi Musa kata, "Oh, tak. Nabi Musa tak kata gitu, tapi nak koyak rupa. Tak gitu, tak lagi. Umat aku umur panjang, tua gagah. Umat Nabi Musa ke, umur panjang, tua gagah. Amma tak dekat. Ku teradah dengan umat aku. Tua dah gagah, umur dah panjang, tak boleh pergi menerat belunjur terik. Tak boleh pergi. Dah umatmu sikit lagi umur pandak. 60 70 bunyi kiu. 60 70 kiu. Pandak umur. Bah tua pula dah kore-kore mata bele mepet. No, 50 kali sehari. Tak tahulah jengkreng bahasa Melayu panggil. 50 kali. Dalam hal 5 tu pun. Lekat tak lekat tau. Itulah Nabi kita terima nasihat daripada Nabi Musa. Nabi tanya dah, Hana Musa dah 50 tak orang ni. Naik bitok. Nabi pun naik. Berkali-kali naik. Ada riwayat kata naik sekali kurang 5. Acak Nabi kita naik. Ada riwayat kata naik sekali kurang 10. Itu tak acak sikit. Engkau siapa tinggal 5. Kalau kita doa emas sekali lagi. Bila 5 tu, Nabi Musa tanya lagi, apa dah Muhammad weh? Apa dah?
Nabi kata tinggal ada lima dah, lima dah. Oh lagi. Nabi Musa kata, naik lagi. Allah, Nabi Musa ni kena sungguh. Nabi kita pun bela, Nabi Musa kata tak agak tu tak lawa dah dia pun malu. Asal apa? Asal walaupun dari 50 tinggal ada 5, tetapi balasan ganjaran pahala di sisi Allah tak ada kurang walaupun sedikit. Nabi kata kutuk kamu dah malu dah. Kan banyaknya kali dah minta. Kurang-kurang kau siapa tinggal ada 5 banyak kali sangat dah minta tak gamak dah malu dah. Malu betul kerana kurang berbuat teh tetapi balas saya tak kurang walaupun sedikit. Oh tu malu. Allah, tapi kalau Nabi kita ni naik sekali gi apa kamu? Ani gamak lah ni, tak ada lah cerita pun agak-agak. Kalau Nabi kita ni naik sekali gi sebagaimana nasihat Nabi Musa tadi. Nabi Musa kata naik lagi, tinggal kurang lagi. Naik pah minta sekali lagi tinggal ada 2 cik. Subuh dengan ngorik. Subuh 2 ka'at, ngorik 3 ka'at. Chai you. Ana tengah tu nak ikut agama. Ha? Mai bangun subuh mai 2 ka'at. Atau klik petang karat dah mai 3 ka'at. Terus meneru. Aduh, tapi dah Nabi kita dah Nabi yang paling berjuruh sekali. Dah, walaupun banyak dah Allah bagi kurang tambah dah, tak gamak dah. Balah kalau naik tak boleh lagi. Tak sira. Masya Allah, tabarakallah. Tu pun kalau ngikut cerita tu. Nabi Musa ni kena sungguh. Kenapa? Ramah lagi umat Islam. Terutama di zaman kita ni tak semaya. Kita tak usah tengok jauh. Tengoklah kampung kita. Dah ni kita nak jatuh kampung ni. Mana suruh perhati ambil lah. Kampung kita ni jumlah manusia berapa? Hak baliklah, hak wajib kena sembahyang gitu gini. Katakanlah 1,000. Tengok hak mari masjid 1,000 kau. Nak molek bagi 3. Tak usah kata bagi 2, bagi 3, bagi 3, bagi 4 kadang-kadang. 1,000 hak mari 200. Tu pun siapa kedok aku. Nah, kalau 500 hak mari 20 orang, 30 orang. Ada di satu tempat. Di satu tempat ni ambo cerita sokmu. Gi di mana-mana cerita sebagai nak buat iktibar. Tapi kita tak boleh royak nama kampung tak baik. Jatuh jihad kampung kan. Kita tak pernah sebut nama kampung. Cuma nak royak ke ada air dalam kampung. Kampung ni. Pemuda umur 25, 30. Dia jemput saya pergi ceramah di kampung dia. Lepas tu royak hak dalam kampung. Paya nak pergi masuk dengan hak kita nak kecek. Nak pergi masuk lock. Ya tahu ustaz, kampung saya ni sejik ialah alhamdulillah lah sejik tu. Sejik ada usaha orang kampung gitu gini sejik ada lah. Tapi orang semaya ngorek dengan iso ya kata. Semaya di masjid ngorek dengan iso ya ada. Eh, pas kita tanyalah. Itu asal? Oh asal orang tak ada duk kat benar tu kan. Main dengan lembu, ceru, upuk gitu gini. Nyangkung ke apa nama. Zuhur dia tak ada nak pelik kerja. Macam-macam anak sekolah gitu gini tak ada. Subuh akan kita tak tanya mula dah. Oh, ada berderai-berderai tinggal tak jenuh dah. Subuh akan tak tanya mula. Lepas tu ya weh atau ngori ada banyak sikit. Boleh dekat-dekat dua sah. Iso yang kata dekat dengan sesah dua lebih-lebih gitu. Nah. Hati yang kata ustaz malam ni weh power ustaz. Weh power. Kita bisik, sedap suruh aku nak klik, you know. Dia suruh kita wipar kok, sedap dia. Yalah nasihat, yalah. Supaya we hidup. We hidup kerana di dalam kampung kalau Jumaat tak hidup. Tak usah cari titik persamaan di dalam kampung, saya cari. Kerana di sini, tempat kita nak satu hati, tempat nak timbul kasih serah. Pak nak tanya khabar gimana di masjid. Ke cerita Nabi kita hijrah. Daripada Mekah pergi di Madinah. Nabi siapa di Quba, Nabi kita bina kapa mula-mula kali dalam sirah sejarah. Masjid. Makna kapa? Inilah tempat yang boleh menyatukan hati. Tempat membangunkan manusia. Itu kan. Tapi masalah di zaman kita sekarang learning kita bangunkan binaan saja tetapi tidak membangunkan manusia. Bina eh hebat-hebat di zaman kita. Tengok pada masjid ke Allah Rabbi. Gitulah, ginilah, mozaiklah, marmalah.
dengan warna-warni, dengan wang mutung gitu gini. Manusia di dalam tidak dibangunkan. Bila tidak dibangunkan, itulah nampak gambar ini. Tebaik-tebaik hak lama banyak sikit, tiga sah. Hak biasa sesah lebih-lebih ada di dalam masjid. Kenapa? Kerana tidak ada bangunan-bangunan di dalam masjid untuk membangunkan manusia. Apa maksud membangunkan manusia? Yakni bubuhkan di dalam hati-hati kesedaran kepada agama. Itulah. Habis kita beri galak ke mana, pergi di mana-mana pun, hidupkanlah kuliah-kuliah di dalam masjid. Kerana ini kesedaran. Kalau kita tak boleh juga ambil masa sekejap di antara murid dengan isu untuk dengar hal kita sendiri, bukan hal orang lain. Hal kita sendiri kita duduk dengar tu. Di antara murid dengan isu duduk cara hal kita. Hal apa? Hal pegangan. Hal tauhid, yakin benar kedok kita dengan Allah. Kerana umat di akhir zaman dah ni banyak ada orang panggil gelicir, gelicir, gelicir. Berasa jamin dengan muka lain seradain daripada Allah. Asa tak ada duit mula, masa susah mula, moyuk, yo. Kecek pula dah pun tak nak kuat mana. Bunyi dalai-dalai tekak. Orang bisalai pun jawab kau-kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ya. Apa? Tak gerak tu. Tak gerak tu. Anak hotel dah gitu, tak payah lagi. Duit tak ada lah musim anak sekolah gitu, kena tak gerak tu. Tak gede tu, hek. Ni adalah. Dah, adalah rezeki nasi gitu gini. Boleh 2 juta. Ha, contohlah tu, contoh. Lening dah tepuk meja dah kedai kopi lebang. Lebang tepuk meja. Bunyi kata nak nikah pula sore lagi tu. Tengok ha. Jangan main dengan duit. Pada orang sama tu, duit itu menghantukan kita. Sungguh. Betul dah setengah-setengah orang beri kata eh. Ngen ke pracau. Buat apa boleh kata gitu? Dah kita tupu. Kita bergantung sangat dia. Di sini rosak akidah. Ramai di akhir-akhir zaman dah ni orang bergantung kepada selain dari Allah. Cuma atas bentuk bukan makna gantung dengan tokong. Bukan gantung dengan berhala. Bukan dengan hatu pusu, hatu pari. Gantung dengan hatu duit. Nanti tak? Belum pada boleh buka kedai alik-alik. Agak ya kecek. Nah. Agak kecek. Kecek berhala. Bunyi ambau, ambau. Lah anda weh dia mahu haru ambau. Akan ikut ramah situ lah. Ambau ada apa-apa, ambau. Beralu kau, juru tak? Berok nak sik baik, boleh lek kedai, lek malik, tom yang gitu gini. Tiga uti kedai. Sebulan-sebulan hasil yang masuk dekat dengan 200 ribu. Ambau tak pergi? Aku. Lah anda weh, aku tak nampak aku. Aku tak nampak. Akan dia mahu situ lah. Aku tak nampak eh. Akal dia buat situ aku tak nampak aku. Dengan hak hamba dulu. Ha tu nak bayar hatu duit. Masa tak ada galau, masa tak ada lemah-lembut. Bawa ada ke dia mula tak kena ke orang dah. Mula besar dah kecek. Mula rasa bangga diri. Ha tu. Eh ni. Bahaya. Belum pada duit haji ada. Tak ada ya. Tiba-tiba bunyi khabar kata anak hak sulung boleh dah semangat. Asal cuk priyatri, cuk priyatri. Jadi payabang, payabang. Kismat mana anakmu kau sorang tu? Oh Tuhan, kismat kau. Jadi kau jamu kau tu, kau tanding tu lah. Oh lepas tu bancuk dah. Bancuk dah, bancuk dah. Oh nasib baik lah muda. Apa kaji sebulan? Oh mula-mula ni jauh 15 ribu dulu. Oh tak lah. Nasib baik lah 15 ribu bulan. Sejuk, perut-perut mengandung. Oh gitulah, gitulah, gitulah. Walau hal hati, hati tak lapar dah aku. Ah, mana tu hai? Allah Ta'ala duduk mana? Kita berasa jamin dengan gaji anu. Kita berasa jamin dengan ketoh boleh buka. Jamin dengan deria bunga. Orang ni tauhid dia ke mana? Ini nak royak rosak. Dah. Nak royak ke rosak. Okay, betul ulama' kata, likulli ummatin sonamun. Bagi setiap umat ada berhala yang dia duk puja. Wasonamu hazihil ummah. Berhala bagi umat akhir zaman ni. Adananir wadarahim. Duit, duit. Duit harta benda. Ni, pujaan-pujaan orang akhir zaman. Bada duit. Duk jauh, sak perak. Kita bangun dah. Wisalai dah tekak. Kita jawab dengan penuh-penuh mulut kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama dah mari. Allah lama tak tengok. Panggil abai lah. Panggil boh lah. Panggil gitu. Pakcik, polong lah. Panggil-panggil lah terbaik. Kerana orang juga wisalai.
orang ada harta benda. Seolah-olah memuja-muja. Cuba orang hok juga beri salam. Orang main duk akan upah orang ambil mutu, duk upah orang bawa colik naik atas bagi dalam nak. Duk upah kayu berau di atas sana. Akan upah lah raja dah 50 kot sehari, 20 kot sehari. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Derah suara bunyi. Dia tengok dah bunyi dah. Salam nama agak gitu lalu. Agak. Nak murid pasal apa? Orang juga beri salam. Orang tak ada hatu. Tak ada duit. Tak apa nak layak. Kita nampak tu. Haling kita nak pergi nampak gambaran bab akidah penting. Selama mana kita jauh daripada mengejelih majlis ilmu, kita tak boleh nak susung pegangan kita. Hak mana patut kita pegang? Hak mana patut kita jaga? Hak mana patut kita beringat? Matidak Allah gelecoh nyanyolah ibu-ibu ayah-ayah gelecoh bab ni. Kita berasuk jamin dengan harta, jamin dengan anak rasa selamat. Dengan kebun selamat, dengan kedai rasa tak lapar dah dengan sebab ada orang ni duk jamin kerja kita. Oh, bahaya je tu. Eh, bukan mana lepas ada kita mengaji kebak tu hai, tak secara kok orang. Ha, kerja-kerja kita cuma dalam akidah kita tu kemahkong dengan Allah. Ada pun buat usaha-usaha lah. Bukan mana bila mengaji kok. Oh, saya buka kedai lah. So, cara kerja kebong-kebong tahu lebih ke anak ke apa. Itu bergawah sebeh duk ngatik dah sijik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan mana gitu. Kerja lah. Usaha lah. Tuhan suruh. Fang tashiru fil ab. Gilah cari usaha kerja. Apa nama cari rezeki kamu. Bila tu? Fa iza qudiyatis salah. Setelah daripada kamu tunai hak fardu. Anu kita belajar dah. Amad dah. Bayar dah. Buat dah kagak-kagak hak fardu tak kita buat dah. Pada tu gilah kamu cari harta dengan apa dengan syarat halal lagi barakah. Jangan halal saja tambah soal lagi barakah. Karena ada beza di antara harta halal dengan harta barakah. Kadang-kadang harta tu halal dah tetapi tidak ada keberkatan. Dah guna tak ada ada keberkatan. Maji kerja pagi petang siang malam tapi maya baik kedok. Nah, walaupun dia tak tipu. Harta tu boleh dengan bersih suci. Tapi tinggal tanggungjawab. Hak fardu. Walaupun hasilnya tadi tu boleh banyak. Tetapi tidak ada keberkatan. Itulah. Inilah kita nak. Ila kita hidupkan majlis-majlis. Di tempat orang lain hiduplah kau dah. Ambalah saat ni. Siapa pergi yang ngorik. Lepas ada ngorik. Maya ngorik tengah jalan. Pergi tepi sungai tu. Bunyi sebelah sungai ada kuliah maghrib. Duk ngajar bak taubak. Gini, 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 gini. Tepat dia mau. Nah, minggu lepas apa hari Selasa baru ni. Hari Selasa baru ni ambo lakah pergi sebelah Malaysia bersama dengan Ustaz Azhar Idrus di sebelah Kedah, sebelah Said tu. Dia buat ceramah amat-amat besar, masya-Allah tabarakallah. Orang hampir 30,000. 30,000. Daripada dak pensuk mata mandi orang dak orang lakin tak boleh tengok dah ustaz. Kena tengok di skrin. 30,000 lebih. Pak dia mau nak royak pak dia. InsyaAllah lah tempat kita akan membangkit dengan sebesar-besar. Aku juga terpaksa minat dengan agama. Hak kuliah-kuliah lagi, hak ceramah-ceramah lagi. Lah ni insyaAllah lah buat kita pakat akak duk usaha. Akak duk beri kesedaran. Akak duk beri nasihat, beri tazkirah. Paya mari di dalam jiwa kita. Tak boleh dah weh kita ni. Bukan maknanya daripada pagi sampai ke malam kita mengaji. Anak gila malam so ya. Tupung dalam seminggu dua malam ya. Bukan tiap-tiap malam, dua malam. Ada dengar semua. Dengar hidup. Bila kita duduk dengar, hati kita tak galak. Tak lalai. Jadi ada semua. Ingat semua. Eh, tak boleh. Eh, tak ada macam. Ada macam. Mula lagi Quran ni. Pas ada puasa ni, tak ada macam-macam lagi. Lalu ni, dua teh dah. Sarai labur buat. Sarai labur buat tu. Kan labur kan? Labur yang buat sarai atas Quran tau. Labur yang buat sarai atas Quran. Kakuk yang buat digahar. Kakuk yang mana yang buat di kayu-kayu buat digahar. Bawa hari ini 10 Syakbar, laba buat istihar dari kampung dia. Laba kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia beri maklumat kepada semua ahli-ahli laba. Jadi malam ni 10 Syakbar ni. Oleh itu, semua ahli-ahli kampung laba, pakat-pakat pindahlah dulu sama taruh. Kerana malam ni orang nak pergi Quran. Laba buat istihar. Kakuk pula dah hatta di dalam grup WhatsApp. Hatta dalam grup lain. Malam ni orang nak pergi ke ha. Anak-anak kecil-kecil waktu baik dulu daripada ketara-tara. Kita lain dulu.
kaku atas dalam geruk lah. Cacat-cacat. Kan ketang-ketang-ketang. Tengok, oh, pada ni malam ni. Pada ni sepuluh ni. Kena ingat lah, budak-budak kecil waktu pergi kita klien-klien dulu. Ya, di setahun sekali pergi geruk eh. Malam ni sepuluh. Baca Yasin. Allahu Rabbi. Orang panggil umat nisfu, muzhak nisfu. Quran bukan malam nisfu, Quran bukan bulan Ramadan, Quran nak-nak hari nak-nak malam. Baca mu. Habis tu siapa-siapa dia baca Quran bulan Ramadan saja, orang ni bukan hamba Allah, orang ni hamba Ramadan. Zikir di bulan Ramadan aja, bulan lain tak zikir. Orang ni hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Hamba Allah berzikir tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari. Sikit dengan banyak, hak tu atas kemampuan. Kalau banyak, pahala banyak, ganjaran banyak. Kalau sikit-sikit, ialah aksaru fi'ala, aksaru sawab. Kau banyak buat, kau banyak pahala. Tidak. Ya, bulan Ramadan, kita nak tahu jaya tak jaya kita, ya tengok lepas pada Ramadan. Itu lah. Dah. Belum pada Ramadan tu, kita mula pada bulan apa lagi? Bulan Rajab. Bulan Syakban. Bulan Ramadan. Ya, dia ada setengah-setengah mula pada bulan Rajab tu nama nak madah. Habis tu Nabi hajar ke Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tu doa kita baca. Wa apa we tu hai berkat bulan Rajab mana mula latih dah. Mula buat dah bulan Sya'ban ha kau kuat lagi bulan Ramadan, bulan habis-habis kan kita. Patus kat 3 bulan tu. Dah. Kita nak tahu berjaya ke dak kita bersungguh. Berjaya ke dak kita berlatih. Tengok di bulan Syawal. Situ nak tengoknya. Ni bulan Rejab bersungguh, bulan Syakban molek, bulan Ramadan Allahumma. Berak hari satu Sawal, dah bangun subuh. Tok Imin kata tak gerak malam bila duit zakat. Tok Imin diri. Pokok sini eh, pokok sini kau lain lain. Tok bila kata pening-pening. Pening-pening. Rasa pening dok kira ni lah. Dok kira beras zakat malah tak ingat. Tak mana lagi dua dua kata lagi. Allahu Rabbi. InsyaAllah, insyaAllah. Baik-baik. Kita lah. Kita nak tahu kejayaan eh, kita. Pasal tu. Pasal bulan, tiga bulan tadi, bulan berlatih. Ni lah. Ya, lepas pada bulan Ramadan ni lah bulan. Bulan yang kita amal sukuti. Honung-honung ke, tapi honung nak pergi kekal. Nak pergi dekat. Bulan Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Eko siapa bulan Muharram yang ada sekarang ni. Quran bulan Ramadan pergi lagi? Tak lagi. Makna kata tidak berjaya kali. Kita nak latih 2-3 bulan, tak jaya lagi. Orang nak main bola, nak gocoh muai. Nak main bola, nak gocoh muai. Tak ada, bermengu-mengu dia latih. Dengan lasok, dengan berlari, dengan bulungga, dengan training gitu-gini. Dia nak tewah, tengok dia tewah ni. Allah ke benda. Itulah nampak. We nampak banding ni. Dah. Alhamdulillah sekarang ni kita dapat maklumat daripada saudara kita atas tadi ini adalah apa nama ni? Malam ini ada kutip pekhaira untuk buat sekolah tadi ke. Lepas tu hak duit nampak. Hak duk nampak depek aja. Mana? Duit duk dapat apa aku tahu? Oh, sekolah tu. Masya-Allah tak nampak tu dah kalau kata itu nampak sekolah. Jadi setagi kalau ada adik ada bawa ting, ada bawa ting ah. Adik kita mula ikuti panderma khaira untuk nak buat ni sekolah tadika. Masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah ada guru-guru yang mengkhidmat tempat kita. Neh, ada guru-guru ustaz, cikgu-cikgu khidmat untuk anak-anak kita belajar mengaji. Kita tanya ustaz ni lebih kurang dekat 300 ke 900 ni? Budak belajar sini 300 ke lebih eh? 500, masya-Allah. Ramai 500 budak sini belajar sekolah tadika sini masuk dalam jumlah yang ramai. Biasa ke 300, 200, 100 lebih-lebih banyak cakap tu. Ni 500. Allah pening cakap tu ustaz tu. Amolah. Kalau dia mau tahu ya main boleh tak mengajar tadika? Insya-Allah dah boleh. Tapi sekadar sekali-sekali dia. 2 hari 3 hari abang-abang mau pergi mana sorena ayah mai eh sorena eh warna main cicik-cicik tekak anak ni cekik tekak dah tu dah sekak pinyak-pinyak kita boleh tebai lagi warna main cicik-cicik tu dah tak ada apa-apa dah lah tu kerana bukan semua ibu-ibu ayah-ayah orang yang boleh sanggup nak main dengan budak-budak sungguh kena hok main cicik-cicik boleh berlari no, hok ustaz ambo duk kena sain kawin seorang baru ni.
Nya berok dalam la ilaha illallah. Nya berok dalam kelas. Dalam kelas cadoi tu, caudoi tu. Bubuh dalam meja ustaz kata pada dia pun dak bau dia mari di mana. Dia tusuk dalam meja tu. Apa nak buat kan? Ustaz kena sabar benar. Dan ustaz bukan bukan gaji dia lah kalau kita kira ni. Main 200 satu tahun setahun 400. Oh, kerio. Ning nak kepada orang jiwa khidmat. Ni. Karena bukan semua ada jiwa ni. Bukan semua. Sungguh kalau dalam 100 orang nak wallet ada 2 3 orang jiwa khidmat. Siapa dia tak rasa basah aku. Pala aku kalau aku kerja lain boleh duit belana ada ni lagi. Kerja Malaysia boleh duit lana lagi. Kerja menambah kerja apa nama buka kedai. Berjaya boleh taruh duit boleh beli kereta boleh motor boleh rumah. Ni main dengan muda kepala eh. Hai boleh duit gaji bukan dia. Tetapi bila hati saat ni tu berasa tak lepas. Ni orang panggil jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar diri dia ada soleh. Bahkan dia ada satu sifat lagi muslih. Ni sifat Nabi kita. Soleh makna diri dia molek comel berjuru. Muslih tak cukup dengan diri dia molek comel juru. Bahkan dia nak biadi molek juru comel dalam masyarakat atik. Ini orang muslih. Aku orang jiwa khidmat, orang yang ada sifat muslih. Iaitu orang tak cukup dengan diri saja, diri dia saja baik. Dia nak baiki juga di dalam masyarakat. Ha, tak ramai. Habis itulah cikgu, cikgu kita terima kasihlah banyak-banyak. Ibu-ibu ayah-ayah hargailah cikgu-cikgu ustaz tempat kita. Walaupun dua hari seminggu ya ya khidmat tempat kita, tapi kita hargai. Mana gapo hargai? Pandailah sikit, pandailah sikit. Ninya tengok ke ustaz sebelah mata, ambo. Pedia tu, cikgu tadika tu, cikgu tu, cikgu tu. Cikgu tu betul tu sengit-sengit, mepeh-mepeh tu tu, cikgu tu. Allahu Rabbi, hawa cikgu tadika ya kata sengit-sengit, mepeh-mepeh. Oh, ngokong-ngokong, ngokong-ngokong. Yalah lah tu. Nyakit ulu re, cikgu tu tu. Oh, yang wicang pula. Yang wicang kot cikgu tadi kan nyakit ulu re. Tiba-tiba bakal hok luar mari. Hok bakal luar, rosok terik. Hok nunggu apa? Hok tu acang. Oh. Acang mana? Oh, dah tanya lalu. Acang kata, aduh, yang nyindir kat aku pun. Kalau hok makan gaji kita pandai dengan mata dua belah, pandai dengan muka comel, sambut teh baik, senyum jauh. Hok ustaz duk khidmat hajar anak kita daripada tak kenal huruf, buta huruf. Siapa boleh ngaji Quran kitab besar? Ya hitas belah mata. Paso. Tidak tu. Ah baru kita sedar. Matidak tak sedar tak kenal buah tu. Oh sungguh weh ustaz. Itulah anak kita tak pandai baca Quran. Lah ni alhamdulillah bukan sekadar baca pandai dak suara pun sedap. Ha. Piye aja? Kita tak ada. Tak usah kata dia tak ada kita sendiri siratal labina an'amta alaihim. Pak mok sendiri tu pun. Pak ayah saya tak tabuk lagi. Pacak kena ajar anak. Atau tengok orang okay, sanggup mari duk ajar anak kita siapa pandai geti boleh bila sifat tu hai. Kena Nabi Rasul boleh bila Nabi Rasul 25. Wisalah daripada dulu tak. Tak anda tak apa nama. Karen learning klik siapa tangga rumah. Assalamualaikum. Anak kita. Beliau ajar. Kita ada dak rasa nak ngajar anak kita wisalah tik sat-sat klik dua. Ada kita sendiri. Wo wo wo. Podaya. Tambah ngajar le wo wo. Hu hu hu. Duduk gitu. Potong video. Potong min tu. Ada apa warna ni? Mai. Wala tu wedok dah kedah. Wo wo wo. Pak doleh bukit dah. Ha. Atego anak kita hok umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Siapa di depan betul? Assalamualaikum. Walaupun pelek-pelek pun wei saleh. Siapa dia aja? Hatu kita nak wei nampak jakso. Mentidak kita tak nampak jakso sungguh pun. Anak kita boleh baca, boleh ngaji, boleh gitu gini dah. Boleh baca surat Jawi, kita surat pula pun. Selera tabak aja. Surat gapo ni? Dijemput jemput kanduri apa nama we ni jepuk oh nampak duri-duri ye nampak ni ayo ucang diri ye bunyi duri-duri
Anak dia kata, dak weh, orang Jepuk pergi makan duri, duri. Oh, makan duri-duri, yeh. Ha, tengok. Ujur ada anak-anak kita pandai baca huruf-huruf Jawi. Ha, tu kan? Pedah. Eh, jangan weh, ibu-ibu, jangan. Kita yang nampak halu. Kita yang nampak tadi kau, oh, besar sangat. Ambo ni lah, duk ngajar orang yang hati dah, berhadah. Ya, ada asal. Budak-budak, beza halu dah. Kalau hak ni pan tadi kadah, 3 tahun, 4 tahun. Beza halu dah. Hak ni tak ada asal langsung. Ila besar gigi, selerok tak apa. Dah warna boleh selerok. Yang ngaji kalau arak, hak ada asal tadi kah, ya cepat gigi halu dah. Ya sambung. Hak tak ada asal, ya gigi sampai sekarang. Orang lain tinggal aku dah. Malah aku. Tak ada turut orang. Okay? Lepas tu, mecok. Apa mecok? Tubik mari. Tubik mari dah. Tu, dah akik tayang. Hak tu, duduk negara atas batas. Asal apa? Ya tak ada turut dah aku. Ha, ni nak oyak peting tadika je aku. Peting tadika ni. Kita yang nampak main-main. Peting. Daripada dia lah boleh sambung ngaji sekolah Arab. Ada setengah pergi kat jalan Hafiz. Ada setengah pergi kat jalan pondok. Ada setengah pergi kat Samang pun tak apa. Tapi dia ada asal. Cuta lepas tadika. Pergi selerok tak apa. Pergi selerok tak apa. Kebanyakan tidak makna sungguh. Kebanyakan gitu. Tak tahu halah haram dah sopan. Di dalam jiwa tak tahu gapo nama. Ibu-ibu kita masa budak-budak dulu, ya bubuh waksin kita benda-benda remeh ya, benda mudah ya, tetapi lekat. Dia kata jangan buat weh, tak baik tu. Tak baik. Jangan. Tuhan murih tu. Tu ya waksin orang tua dulu. Ingat ada masa budak-budak dulu. Orang tua ibu gitu ya. Jangan buat, Tuhan murih. Tak baik tu. Kita hok boleh buat tu. Jangan pergi main orang kawanku, main orang saya. Jangan mana kawanku kita buat hok. Ayah kita nak sebut, kita akan sebut daripada dia. Tak baik kan? Wahai-wahai. Budak tu takut. Gapa nama, tak tahu tu wahai-wahai. Tapi dia takut dah. Tu budak-budak dulu. Lah ni, gitu. Kenapa kita nak ngapak dengan mata? Pasal apa? Kita beri makan neruh kepada anak kita bukan pesing agama. Budak-budak, anak-anak kita ni, dia ada dua unsur makan ni. Makan ni, jismani. Tu kita nak beri nasi, beri bapa ni, roti, bulu, pagi-pagi makan kan, nasi penyok. Itu panggil makan ni, jismani. Abu banyak eh, duit-duit pun banyak. Untuk anak kita belakang tu, boy. Abu banyak, boy. Eh, ada anak-anak dah lebih buh semua. Buh ngabik-bik dah. Terang kot sekali, taknya jadi mutoh cerah, mutoh. Hei, bukan untuk orang lain, untuk anak kita lah. Ilaha illallah. Untuk anak kita semua. Orang lain dia kena buat tadika tempat dia. Kita buat tadika tempat kita. Oh, tak goyak awal ustaz ni kata nak kutik khairah. Allah, tak bawa duit lah. Cabut tadi tanggi. Dah kali. Weh, hebat kali kak. Weh, hebat weh. Orang tabah hilir weh, kena. Kerok mana tu bubuh tali tangan berat sekau. Hebat sungguh. Lepas tu cikgu pergi jual apa ni, pergi kedaman. Kena igat. Cikgu kena igat. Cuma kata kena cikgu kena igat. Pergi jual mah pelong. Jangan buat gitu. Jangan buat gitu. Ada nyanyi kau cikgu ku. Ha, kena igat cikgu masuk J2 ni. Tak email lagi terakang. Jangan buat kerja gitu dah. Kalau nak boh-boh semua cicing pun tak apa dah. Adalah. Boh-boh banyak. Kerana benda ni lah. Jadi jariah tempat teh kita. Kita dah nampak tu bangun dia. Sekiranya kalau jadi dindingnya, jadi perabungnya, jadi besi ke apa nama budak, duk mengaji, duk belajar lah. Dia tu Allah, pahala lah. Pahala. Sesak kita kalau mati malam ni. Kalau mati, cik boleh nak pergi rumah panjang lagi. Kalau mati. Kalau mati, contohlah kata kita bubuh 200 dalam ting tu. Duit kita duk taruh bank 200 ribu tapi kita buh 200 kok. Hak kita bawa hak 200 kok ke 200 ribu. Ha tu nak kena nampak gambar ke? Tapi gitu ah panjang lagi umur habis 200 tu. Panjang lagi tu duk rasa sedap lagi panjang lagi dah. Boleh. Ingat atas ya Allah, aku bubuh derma khairat alai ni walaupun sekadar 20, sekadar 100 ni. Ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan aku duk jadi di dalam aku uzur ke sakit demam ni. Tak sehat tubuh badan kecil manis jadi darah tinggi gitu gini ni. Sehatlah tubuh badan aku. Ha, niat baik. Niat baik. Allah ustaz saat ni tak royak gitu ni. Kalau royak gitu degak niat. Ha, panggil mula. Panggil mula ambil duit mula. Tak ambil duit lain lah bau.
Oh liya ustaz ni. Kena pergi liya gitu. Mereka tidak tambah umur. Kena pergi liya dua kali, tiga kali. Orang panggil peng, song peng. Duduk dalam peng umur itu ni. Abuh boleh, boleh. Kerana orang lain sepuluh koyak tu lah. Dia mau lain dia ada tarika tempat dia. Dia kena tanggungjawab. Kena duduk bantu derma khairah. Kita tarika tempat kita. Nah, anak kita lah duduk belajar situ. Cikgu kita lah duduk khidmat tempat kita. Nah, payah hidup masyarakat kita dengan pengajian. Hidup masyarakat kita dengan ilmi, dengan ilmu. Anak-anak kita kilah yang ada isi kata-kata, ada isi agama. Oh, tak sedih kita meninggalkan anak yang baik. Kan Nabi kata kan? Bila mu mati, bila anak ada meninggal, akan putus habis segala perbuatan yang baik amalan dia. Duk semayah oleh rahmayah. Baca Quran oleh hajarah. Duk berzikir gitu gini, tak boleh dah berzikir. Ha, dah. Malaikat tiga karah kita dah udah sedekah jariah kita buat dah ni. Ilmu yang manfaat. Ha, kita ada sepatah dua pandang ngajar, pandang ngaji, pandang apa nama. Ajar orang. Okay. Jangan pandang setakat kita. Ni pandang tusuk. Ajar-ajar. Belalah ilmu yang kita ajar sana. Ilmu cara gene pisai kali pun. Ilmu tu. Ilmu. Oh, ilmu boleh pandang juga. Kita ajar orang okay, gene pisai. Boleh. Sekira kalau dia guna ilmu gene pisai kita hajar dia tu untuk cari rezeki. Untuk cari rezeki dia duk nafkah, duk khidmat, duk beri belanja anak, guna hidup dengan sebab ilmu kita hajar gene pisai. Ilmu kita hajar cara jar. Ilmu cara gitu jar untuk cari makan hak halal lah, jangan hak curi. Ni hajar cara cekai tekak ayam tak seri ketok. Tak leh tu. Ilmu hak halal kita hajar dia. Tu ilmu cara cari makan pun boleh dah. Boleh ke apa? Boleh secara amalan berterusan. Walaupun kita mati, demo duk kena pisah dengan ilmu kita cari rezeki. Boleh pahala. Tu ilmu kena pisah. Apa tu kalau kita ajar cara tajwid, ajar cara usuluddin, ajar cara semayah. Kita tahu, mayah kena takbir gini. Kena kata Allahu Akbar. Kena ketubuk molek. Kita ajar. Belum pada dia takbir tak kena. Dia kata Allahu Akbar. Dia kata gitu. Tak boleh kata gitu. Kena kata dia molek. Allahu Akbar. Gitu. Dia sebut molek betul dengan ajaran pada kita. Selama mana dia duduk takbir dalam semaya dia dengan ajaran kita. Ilmu kita. Selama tu pahala berlari-lari di dalam buku catatan amalan kita. Walaupun kita tak mati lagi. Bukan nanti kita mati. Bukan nanti masuk kubur baru amalan berjalan. Tak. Kita dah hidup pun masuk dah di dalam buku catatan. Ni Nabi kata amalan tak betul. Dan hak yang ketiga Nabi kata kamu tinggal anak baik. Soleh. Waladin salihin yada'ulah. Tinggal anak baik. Kenapa? Ni payah kok nak menjadi anak seorang-seorang baik ni. Lebih-lebih lagi di zaman kita ni. Peduk koyak saning lah. Anak kita, kita beri 2% makan ni. Makan ni jiseng, makan nasi, makan puluk, lakso, lakse. Makan min, tu makan jiseng. So lagi makan ni ruh. Makan ni ruh ni. Tak pasal ilmu agama. Kita beri yang ngaji cara kena Allah. Ngaji tahu halah haray dosa pahala. Dia guru ngajar. Kalau kita boleh ngajar diri, kita diri ngajar ibu. Ngajar cara baca Fatihah, ngajar cara mayat. Dia duk baca Fatihah, duk mayat tu boleh sokmo pahala kita. Kebaikan hak dia buat siapa mo dalam kita buku catatan amalan kita. Gitu dah. Tu anak baik. Ci bolehlah kita mati kita nak wei anak kita telah mandi kita. Nak wei anak kita lah jadi imam mayat jenazah. Nak wei anak piko kita pergi sapa kubur. Nak wei dia juga wanurungkan kita di dalam liang lehak. Payah dia doa dengan ikhlas hati. Ya Allah, ya Tuhanku, ni ibuku, ya Allah, ni ayahku, ya Allah. Ayahku ni saya membesarkan aku susah penuh detik gitu gini cari rezeki. Jangan kau sapa pagi sapa gelap. Kau sapa setengah-setengah. Cedera cacat balik mutuh kata untuk nak membesarkan aku, ya Allah. Sekarang dia meninggal, ya Allah. Mengkesialah kepada ayahku, ya Allah. Rahmatilah dia. Payah dia di dalam kubur, di dalam dengan selamat. Luah kubur dia, ya Allah. Cerah menerai di dalam kubur aku anak dia ni. Anak bila minta dengan Allah Tuhan tak tolak. Bila anak minta doa supaya ibu dan ayah selamat, Tuhan tak tolak. Supaya juga ibu bapa minta untuk anak, Tuhan tak tolak juga. Orang panggil doa mustajab. Gitu nah. Betul kita tak ada nak atas, tak ada nak asuh anak, tiba-tiba ada orang sanggup ustaz kita ni. Ustaz Zah kita ni sanggup didik, sanggup ajar.
walaupun seminggu dua hari. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada ustaz kita. Tu ah. Asal setengah-setengah kampung dia tidak besar dengan ustaz. Sedih gak kita dengar. Ustaz atau Allah. Hari ni kita dengar pengalaman lah. Oh, ayah mewe kita. Demo kita lah. Kita lebih-lebih kurang. Ada setengah-setengah budak ni. Alapin ni orang mana tahu hujung tahu. Turut gu pergi gaji kau dah tadi kan. Makpok ada turut gu. Cikgu kata tu pa dia tu mari tak kacau kalah tu. Saya ayah kata, oh, ya nak hari ngaji tik ustaz. Ayah ada tak? Ada. Mak ada tak? Mama ada tak? Ada. Kan mama tak orang kata? Tak ada, tak ada. Allah, kerja lah mana lu, apa tak ada nak serawak anak, tak ada nak hantar anak, mari kalau ngaji. Nak cari ke mana orang lu? Apa tak ada, tak ada, main guru hari ya. Apa anak mari ngaji diri, tupai kawai ku? Cikgu kata, tak apa, masuk. Tapi sedih lah cikgu. Nak menanya tak ada besar. Ada lah anak, nampak lebih-lebih ku. Walah kita kena tanya, ha anak kita tu. Mati malam ni tu saya tanya dah. Di dunia hari tu, anak kamu tiga orang aku bagi. Balah mana katik tiga orang yang anak aku bagi kepada kamu? Ha. Nak jawab? Kita tahu kita usaha dah, ya Allah. Hak sulung kita usaha sedaya upaya. Boleh jadi ustaz. Alhamdulillah. Learning duk ngajar di pondok sekolah munduk. Dah, duk ngajar lah ni. Alhamdulillah. Hak amat dua jadi ke apa? Hak amat dua jadi acang. Duk acang kalau siya. Duk ngajar mah kalau siya. Alhamdulillah. Akhir gaji. Jadi acang. Ada jiwa agama. Geti cara agama. Hak geti cara akademik. Boleh berlaku kedua-dua belah. Hak nombor tiga. Nombor tiga jadi payabang. Haa. Jadi payabang. Walaupun jadi payabang. Jadi bomong untuk merawat perubat orang. Okay? Tetapi tutup aurat, jaga akhlak-akhlak Islam, jaga cara-cara hal-hal. Hak ni tolong bantu orang dia mau sakit, dia mau uzur, dia mau demam gitu dialah, duk merawat dialah. Alhamdulillah tiga-tiga anak kita jaya berlaku. Tanya pula hak sawai ni. Dah kamu di dunia hari tu anak berapa orang? Tiga orang juga, ya Allah. Hak sulung jadi apa? Hak sulung duk dalam got. Duk lagu dah sulung. Jangan kerang dah sulung. Duk lain. Lain kerang. Allah berat dah sulung duk lagu. Hak madua duk mana? Hak madua lagi tak tahu pak mana. Pasal penjaya mutu orang. Okay? Gigada mana? Tu yang mutu duk cari nak katok palu. Hak madua. Hak nama tiga. Hak nama tiga hingga sikit. Duk rirung payabang perasat. Tak ada kena duk bimbing mana. Bama duk carok tu. Allahu Rabbi. Tiga-tiga orang sakit kepala belaka kita jadi ayah. Habis tu kita kalau jadi mak, bila orang tanya ha anak kita bila jaya, kita akan cerita dengan sepuah-puah hati. Bila orang tanya ha anak kita anak tak jaya, alah nak kira cara. Eh gitu dah. Lah nawe lima hari anak umum hak sulung tak ada kelik-kelik ke? Kelik marang. Wah kelik wah di je pak putih. Ya cerita. Asal anak ju, anak molek. Oh nasib baiklah mu anak akan gaji kerja kelik hak mu meng-meng. Ha gitu eh. Dah hak mu dah haulah bunyi kata tak boleh berakang. Tak boleh berakang. Dah ke mana? Haulah. Tak tahu dah tak nak ciwik ke lagu mana. Tak tahu tu. Alah nak tanya dah. Allah. Tapi tak kalau-kalau ada dalam masyarakat gitu. Saya tanya dah. Degu hati-hati dia. Tak saya tanya. Minta maaf lah. Sekalu sekiranya apa sebut ni. Ada kebetulan. Eh? Takut kata ustaz nyindir kat aku dah tu. Minta maaf. Kalau ada kebetulan dah. Supaya kita nak nampak gambar yang berbeza. Itu saja, bukan nak sindir-menyindir. Nak win apa? Sekiranya tak kedai katanya ada sungguh malam ni. Sabarlah ibu. Dan doa kepada Allah. Jangan putus harapan. Walaupun katakanlah anak kita duk legok sungguh. Anak kita tak juruh jadi bunak. Doa. Ya Allah, ya Tuhan ku anak ku tiga-tiga orang sakit. Pada belakang, ya Allah. Kamu baikilah anak ku, ya Allah. Wia di soleh lah. Wia di baik lah. Wia di juruh lah, ya Allah. Supaya dia mati di dalam takut padamu, ya Allah. Mati dalam baik. Doa. Selama mana kita dah ada nyawa. Selama mana kita tak mati. Tangi kita keramat. Mulut kita berkat, ibu. Ingat semua. Tangi kita dua belah ni keramat. Mulut kita berkat. Waktu mana kita memohon kepada Allah. Untuk anak-anak kita. Dah.
Itu nampaknya malam ni setakat ni saja. Kalau mengikut masa dekat dengan sejak 40 minit. Nampak-nampak kita tak senok klik, tak senok gerak ni. Tak tahulah sedap dengar ke, kejedera dah setengah-setengah. Terima kasih semua atas segala perhatian dan memohon maaflah. Sekiranya di dalam... Terutama sekali terima kasih kepada tok-tok kita yang bersama nak kita malam ni dah. Ustaz yang jemput saja ni, Ustaz Nasir dan Tok Bila kita yang bersama dan cu kita. Alhamdulillah, terima kasih cu yang sambut baik. Cu kata dia jadi FC lama dah. Oh, tekoh duk cerita hatu pagi cari ubi dia tu. Dah lama cerita lama dah tu, cerita lama dah. Alhamdulillah, terima kasih cu. Sambut dengan sambut yang baik. Dan orang-orang lain pun terima kasih banyak-banyak yang sambut dengan sambut yang kasih mesra. Dan minta maaflah sekiranya ambil masa panjang sikit malam dekat dengan sejak 40 minit. Dan minta maaf juga sekiranya di dalam tazkirah ataupun ceramah saya saat ini ada benda-benda tak sedap dengan, ada yang tidak memuaskan hati kita dengan, ada yang mengguriskan perasaan, ada yang mendeguhkan hati kita. Minta maaf banyak-banyak ampun. Iyalah, duk tahu sama-sama dah dengan jahil lagi, dengan tak ada adab lagi, banyak lagi kukurangan ampun eh. InsyaAllah lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur buat kita semua. Kalau ada rezeki, ada jemputan Allah, lain kali kita akan bersama pula di masa-masa depan nanti, insyaAllah. Malam ini setakat ini saja, akhir kali dengan lafaz yang beliau, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم اجعلنا العارفين بالله، اللهم اجعلنا المؤمنين، اللهم بارك علمنا، اللهم زدنا علوما نافعة. آمين. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعضه تفرقا معصوما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وللوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنشد أكرم أكرم يطلب سبحانه الفضيل على فائدة daripada madrasah. Apakah pihak kami di sini awal berapa dalam hidup askar dengan kena kemakan masjid Khotib Imam Khotib Bilal. Saya ucapkan terima kasih.